Halo semuanya, balik lagi bersama dengan aku dan selamat datang kembali di RL Craft lagi Jaya. Nah, jadi di episode kemarin itu kita udah mencari itu ya NCT dan berhasil menemukan 2 NCT gitu kan. Terus di sini tuh storage-nya udah tak lebarin dikit gitu sih. Udah tak lebarin dikit gitu kan. Oke, salah pencet bentar. Sabar. Nah ini udah tak luasin dikit nih, jadi ini bisa nampung lebih banyak gitu loh, udah nyimpen lebih banyak gitu barang-barangnya gitu kan. Kemarin itu kita mendapatkan 2 elytra sama 20 sulker cell gitu kan, sama ini magic mirror. Ini apa sih? Gak tahu sih, tidak bisa dipakai gitu kan. Mesti level 999, gimana caranya level 99 gitu kan. Salah naruh ya, taruh sini aja untuk elytra-nya sama cerminnya gitu kan. Ini kita bakal ngebikin jadi ini nih, sulker cell-nya kita bakal bikin jadi sulker box gitu kan. Tapi aku gak punya kayu kayaknya di sini cuy. Bentar, aku mau nebang kayu dulu mungkin. Kok kepitingnya pedangku mana cuy? Lah pedangku kok tiba-tiba gak ada gitu. Apakah tadi tak taruh sebelah sini? Bentar, tadi pedangnya tak taruh mana cuy? Tadi kayaknya masih ada gitu loh, tapi kok malah tiba-tiba menghilang gitu kan. Ini tak cari-cari di dalam chest gak ada gitu. Ya sudahlah, ini aku masih ada ini sih, 3 fire dragon blood, jadi kita masih bisa ngebikin lagi nanti. Tapi untuk sekarang mungkin aku bisa pakai pedang ini aja dulu untuk sementara ya. Kita bakal cari kayu dulu buat ngebikin sulker block gitu kan. Langsung tebang. Oke, pohonnya di sini normal. Jadi aku bakal ngebang secara manual aja. Oke, selamat datang kembali di rumah. Dan kita bakal coba ambil gergaji. Mana gergajiku? Gergaji ini. Dan kita bakal coba buat ngejadiin kayu ini jadi plank. Oke, dapat 64. Lalu kita bakal bikin jadi chest, dapat 8, dapat 11, oke. Dan dari chest ini kita bakal bikin jadi sulker box. Oke, dan aku bakal mendapatkan 10 sulker box cuy. Ini mungkin nanti bakal tak warnain juga. Nah, kayak gini kan enak gitu. Kalau kayak gini kan bisa nyimpen lebih banyak barang gitu kan. Dan mungkin si Triaka bakal tak masukin aja ke dalam ender chest daripada hilang gitu kan. Kita bakal taruh di ender chest aja cuy. Nah oke, jadi ini aku udah ada 10 sulker box dan mungkin aku bisa nyimpan barangku di sini nantinya. Mungkin aku bisa ngebawa beberapa ore di dalam sulker box. Lalu kita bakal masukkan ke dalam sulker. Oke, dan di sebelah sini mungkin kalian bisa lihat ya, ini XP ku sekarang tinggal 11 gitu kan. Jadi di sini aku udah ngebikin XP Tom. Ya udah ngebikin XP Tom sebanyak ini nih, udah banyak banget tuh. Dan ya dari 80 XP kemarin itu tak taruh sini semua cuy. Tuh. Udah banyak banget di sini cuy. Jadi kalau aku membutuhkan XP, aku tinggal ngambil dari sini. Yap. Seperti itulah. Oh iya, dan kemarin selain telur ini aku melupakan sesuatu lagi cuy. Dragon scale ini nih. Mana? Nah ini nih dragon scale cuy. Pas lawan ender dragon aku gak tahu ini ngedrop dragon scale atau enggak pas waktu itu. Tapi kayaknya nih aku kelupaan buat ngambil cuy. Jadi ya sudahlah. Dan ini tuh bisa dibikin jadi black dragon scale bisa dibikin jadi mix color dragon scale ya, kayak bubble. Jadi mungkin lain kali kalau ngelawan ender dragon lagi gitu kan, ini mumpung masih ada telurnya, ini masih bisa ngelawan ender dragon lagi. Jadi nantinya kita bakal coba buat ngambil dragon scale nya kalau nggak kelupaan lagi gitu kan. Soalnya aku nggak tahu waktu itu ngedrop dragon scale gitu kan. Ya sudahlah, dan mungkin sekarang aku bakal coba buat ngebikin ini nih, rune gitu kan. Ini udah ada banyak banget rune nih. Ada 7 crafting rune dan mungkin aku bisa buat ngebikin jadi rune readernya. Nah, kita membutuhkan stone, block of diamond, block of... pas ada 4 nether quartz. Terus block of diamond kita bakal ambil 9.
Block of Diamond, terus Redstone, kita bakal ngambil 9. Dan kita bakal ubah jadi block semuanya. Ini Block of Quarter 1, Block of Redstone, Block of Diamond. Dan kita bakal mendapatkan Rune Reader. Lalu selanjutnya ini tak terusnya aja. Oh benar, ini bisa di upgrade ya? Oh ya, ini bisa di upgrade sih. Tapi ini butuh Block of Quartz. Dan Block of Quartz ku habis. Jadi ya setelah ini kayak gini aja dulu. Nah, jadi di sini kita bisa ngelihat resep-resepnya dari crafting rune ini. Dan aku gak tahu ini crafting rune-nya apa aja gitu kan. Soalnya gak ditunjukin gitu ini crafting rune jenis apa gitu kan. Jadi kita bakal coba buat masukin satu. Dan ini apa ini? Aku gak tahu ini bakal berubah jadi apa. Oke, kayaknya aku perlu buat nge-upgrade ini crafting rune cuy. Jadi kita bakal coba buat menuju ke oke, aku kekurangan XP buat berpindah tempat. Jadi aku bakal coba buat pakai ini. Oke. Dan kita bakal coba buat cari ward. Oke, selamat datang di DN. Dan kita bakal coba buat mencari ward di dalam sini. Soalnya kalau nggak salah di sebelah sini ada ward sih. Oh ya, kemarin itu aku habis ngebikin pickaxe baru nih. Aku mendapatkan advance efficiency 5 dan aku masih belum masang fortune untuk pickaxe yang baru ini. Jadi mungkin nanti kalau aku udah nemu fortune, aku bisa memasangnya di sini cuy. Kita bakal coba buat masuk. Yap. Dan kita menemukan beberapa quartz di sini cuy. Nggak perlu ke Nether. Oke. Nah, kita bakal coba buat nge-upgrade. Semoga saja ini ada. Dan kita langsung aja buat ngebikin advance rune readernya. Nah, kayak gini nih. Jadi kita bakal pasang di sini dan kita bakal coba. Nah, kalau kayak gini kan bisa kelihatan ininya. Tapi kok bentar, resepnya yang lain kemana tadi? Shock Talisman. Tipik Golem Helmet. Nah, tapi kok oke, kenapa resepnya pada ngilang cuy. Oke, aku mendapatkan Golem Helmet, Golem Chest Plate. Oke, aku mendapatkan 2 Golem Armor di sini, tapi kok resepnya nggak kelihatan gitu kan. Kok cuma Diamond Helmet doang resepnya gitu cuy. Aku nggak tahu kenapa. Tapi kayaknya itu ngebug. Oke, aku udah ngebikin rune reader lagi di sini dan yap, tetap sama aja. Kenapa kok? Oke. Mungkin ini perlu di restart gamenya. Oke, gamenya udah bisa restart dan semoga aja ini nggak ngebug lagi. Yap, ya akhirnya nggak ngebug lagi cuy. Tadi ngebug gitu kan. Nah, ini kita memerlukan bow, wooden pickaxe, oak fence, magma cream, sama 3 diamond chest plate, sama golden ore buat ngebikin golem chest plate nya dan kita bakal coba buat lihat dalamnya. Kita memerlukan fire charge. Oke, bronze blazer terakota. Barang-barangnya kok gampang-gampang gitu kan. Poisonous potato. Kok gampang-gampang gitu loh. Di sebelah sini ini kayaknya potatonya udah panen. Sip. Dan semoga aja aku bisa mendapatkan poisonous potato. Semoga saja. Yep, aku berhasil mendapatkan satu poisonous potato. Dan selanjutnya itu aku biarin gitu aja dulu. Nanti aku bakal coba buat panen. Ini gak ada airnya gitu loh. Tuh kan. Ayah kan. Anjir kan. Yaudah. Ini untuk farming yang kita taruh sini. Nah, poisonous potato. Oke. Lalu ini untuk barang random kan. Yap, kita bakal taruh barang yang gak aku perluin untuk sekarang ini. Nah, sekarang aku pengen coba buat cari bahan-bahan buat ngebikin helm sama chest plate-nya. Dan mungkin sekalian kita bakal coba buat cari ini dungeon-dungeon gitu cuy. Kita bakal ngebawa ini aja. Dan ini kenapa aku malah ngebikin 2 gitu kan. Buang-buang diamond. Ya sudahlah.
Tadi aku membutuhkan apa? Glacier terakota. Dari brown terakota. Brown terakota itu kokapin sama terakota. Berarti di jungle, aku mesti ke jungle. Aku kayaknya pernah ke jungle sih waktu itu. Jadi kita bakal coba buat cari jungle sekalian gitu kan. Sekalian kalau nemu temple gitu kan, kita bakal coba buat cari runnya lagi gitu. Nah, kita bakal make Oke. Ngebug lagi gamenya. Oke, ini masih belum muncul. Aku gak tahu kenapa, tapi kita bakal make ini aja dah. Make Draka buat cari bahan-bahan buat ngebikinnya. Dan semoga aja aku bisa nemu ini sih. Apa ini namanya? Temple lagi gitu kan. Desert Temple gitu atau apa gitu kan. Nah, ini kayaknya ada Desert Temple deh kayaknya di sebelah sini. Kita bakal coba ke sini. Semoga aja aku bisa menemukan temple-temple gitu. A few moments later. Oke, akhirnya setelah terbang jauh banget ini cuy. Ya, enggak terlalu jauh sih dari portal ini. Ya, jadi ini aku udah nemuin temple, Desert Temple, dan di samping Desert Temple ada bangkai naga. Dan aku gak tahu ini bangkai naga apa. Jadi ini mungkin aku bisa turun terlebih dahulu. Ntar aku mau cari tempat yang aman sebelah sini mungkin. Oke, aku nge-lag. Ntar kita coba bakar-bakar dulu. Oke, kita bakar semua. Dan oke, Draka masuk dulu. Dan aku mendapatkan bangkai dragon. Aku gak tahu ini bangkai dragon level berapa, tapi kita bakal coba buat ngambil-ngambil gitu kan. Dan aku mendapatkan beberapa barang. Gak ada telurnya. Fire stack 5. Oke, itu bangkai naga 5, tapi aku gak dapat telurnya ya. Itu kalau masih ada kulitnya, aku ada kemungkinan dapat telurnya gitu cuy. Kalau masih ada kulitnya, tapi sayangnya itu gak ada kulitnya gitu kan. Tapi ini fire stack 5 loh. Oke, kita bakal coba buat masuk ke dalam sini. Ngapain? Ya, aku gak bawa swordku yang fire gitu kan. Fire yang satu menghilang. Gak tahu kemana. Tapi ya sudah lah. Oh, hai. Oke. Kenapa rame banget di sini? Oke. Aku kehausan. Bentar. Oke, semoga aja ini ada ini ya cuy ya. Rune-nya gitu kan. Oke, ini bakal hancurin dulu. Sip. Dan kita coba lihat di dalam sini enggak ada. Dalam sini enggak ada. Dalam sini crafting rune 1, oke. Okay. Gak tahu itu apa. Dan dapat satu lagi. Ini kayaknya sama nih. Iya cuy, sama cuy. Kayaknya taruh sini. Iya kan, sama kan, helm kan. Iya. Terus ini gamble pickaxe. Chance to either apa itu? Dup apa? Duplicate kah? Aku gak tahu itu apa. Tapi kita membutuhkan dari start buat ngebikinnya. Iya sudah lah. Oke, kayaknya untuk sekarang. Tolong. Oke. Ya. Harusnya aku gak masang pressure plate di sana sih. Itu terlalu bodoh untuk dilakukan. Ya. Notak untung gak mati gitu kan. Aduh, malah meledak gitu loh. Oke, kita coba cari sekali lagi ini tempelnya ya. Karena di sini aku gak berhasil menemukan rune yang baru. Ini masih sama aja cuy, malah dapat helm lagi gitu kan. Kita coba cari sekali lagi gitu cuy. Habis itu kita bakal coba buat ngebikin armornya gitu kan. Dan ini hancurin lagi. Sip.
Oke, mungkin ini bakal tak skip aja buat pencarian apanya ini? Untuk pencarian temple-nya gitu kan, soalnya ini bakal lama banget sih. Lama banget sih asli ini. Kita coba. Oke, ini gak nyerang kan? Aman aman. Enggak nyerang cuy. Oh, ini bloknya sih gini kan. ngapain? Ngapain ngejar? Tolong. Tolong. Oke, kita ngejar. Sip. Oh. Ngejar lagi. Masih ngejar. Masih ngejar dong. Tolong. Aku gak mau. Minggir atau tak panah. Pergi. Mati. Oke. Kuket jus mit. Oke, sekarang ini aku berada di jungle dan ada naga terbang-terbang di sana cuy. Itu kayaknya bisa ditaming cuy. Tapi aku lupa cara timingnya kayak gimana. Kayaknya sih pakai apa gitu cuy. Apa gitu. Tapi untuk sekarang aku gak bakal nge-taming naga itu dulu ya. Dan di bawah sini aku menemukan temple. Jungle temple cuy. Udah lama banget ini aku gak nemuin jungle temple di Minecraft gitu kan. Asli, ini ngapain? Ganggu banget. Ngapain kamu? Oke. Darahnya berapa sih? Aku gak tau darahnya berapa ini. Nah, sip. Akhirnya mati. No! Oke. Ya, ini aku menemukan jungle temple dan kita langsung aja buat masuk karena di luar terlalu berbahaya. Sip. Oke, dan tempatnya ya agak terlalu jauh dari tempat tadi ya kan. Ya, tapi yang jelas di sini kita menemukan jungle temple cuy. Ini udah lama banget nih aku gak ke jungle temple gitu kan. Sebelah sini kayaknya ada kayak semacam oh. Woi. Ini apa nih? Kosong. Oke. Sebelah sini ada chest. Oke, aku mesti menghindar dari sini karena ada arrow. Dan aku mendapatkan Demon Wolf Armor sama beberapa tulang. Mungkin aku bisa nge-taming wolf nanti kalau nemu. Ini aku gak tahu ini crafting rune apaan, tapi kita bakal ngambil aja dulu. Dan kita cobain di sebelah sini. Oke, ini terlalu berbahaya, kita bakal Oke. Sabar. Ngapain kamu nungguin aku di sini? Sip, mati. Glowstone. Oke, dan di sebelah sini ini kayak semacam teka-teki gitu sih. Aku lupa. Oh, ada yang bunyi. Oke, mana yang kebuka? Bagian mana yang kebuka? Udah lama banget ini aku gak ke jungle temple sih. Oke, aku gak menemukan itu apaan. Tolong, bentar. Aku mau coba buat nge-heal. Heal. Yaudahlah, kita pakai jalan pintas saja dah. Oh, atas sini. Enggak kebuka sih. Iya, sudahlah, kita lewat sini aja sih. Dan aku mendapatkan crafting rune lagi. Oke, barang-barangku terlalu penuh. Ini bakal taruh aja dulu. Potion spot itu aku bakal butuh. Nah, kita bakal coba lihat dapat apa aja gitu. Oh ini. Tak kira ngilang. Nah, kita bakal coba lihat crafting rune. Chosionic boot. Ini buat apa? Ini bukan golem cuy. Aku gak tahu tapi ini boot ya. Aku gak tahu itu boot apaan tapi yang jelas aku gak tahu itu apa. Terus di sebelah sini ada head talisman. Store extreme amount of heat. Oh,
Dan aku memerlukan heat gun sama pit gun. Wah, mahal banget buat ngebikinnya cuy. Iya sudahlah. Aku memerlukan golem armor. Kenapa malah shovel unbound stay in inventory? Oh ini gak bakal hilang kalau aku mati cuy. Jadi ya lumayan lah. Iya, golem legend cuy. Ya, tapi aku gak nemuin sepatunya. Mungkin aku bisa bikin sepatu ini dulu kali ya. Aku gak tahu ini sepatu apaan. Tapi yang jelas, ini aku udah dapat golem legendnya gitu kan. Dan aku memerlukan beberapa Jack O' Lantern, Crooked Rabbit. Oke, kita bakal menuju ke Rabbit atau dimana. Daripada videonya kelamaan, kita bakal langsung aja buat kembali. Sambil ngambil ini cuy, Cocoa Bean di sini kan. Oh, hey. Oh, tolong. 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 Kita bakal ngambil Cocoa Bean bentar. Cocoa Bean. Nah, sip. Aku menemukan Cocoa Bean. Mantap sekali. Sip. Jangan bakar aku. Oke, okay, kita bakal coba kabur dari sini. Itu ada spider apaan coba kan. Ada tower. A few moments later. Oke, okay, jadi di sini waktu perjalanan buat balik ini aku nemuin kayak semacam sarang naga gini. Tapi enggak ada naganya, cuy. Tapi pas bentar. Ya tapi ini pas coba buat gali ke bawah, aku malah nemuin sesuatu di sini cuy. Aku nemuin sarang naga lagi dong. Ini naga stack 5 nih cuy. Ini kayaknya bisa tak nganu sekarang kali ya. Oke, mungkin aku bisa nyerang dragon ini dulu untuk sekarang ya. Sebelum kita kembali ke rumah gitu kan, aku bakal coba buat nyerang naga ini. Dan aku berharap aku bisa mendapatkan telurnya gitu cuy. Ya semoga saja. Tapi aku gak terlalu yakin aku bisa mendapatkan telur lagi di sini. Gelap. Jadi kita coba saja buat ngepanah-panahinnya dari sini. Dan semoga aja aku bisa mendapatkan telurnya. Oke, aku membutuhkan tempat yang lebih luas. Bentar, kita coba gali-gali dulu. Nah, oke, semoga aja dia gak terbangun, karena kalau dia terbangun aku bakal kesulitan buat melawannya. Semoga aja naganya gak terbangun. Siapa tadi kan yang ngejolokin gitu loh. Ini ngapain? Ngapain? Jangan ganggu aku. Oke. Okay. Semoga aja naganya gak terbangun. Udah mati kah? Kayaknya udah tewas naganya cuy. Jadi kita bakal coba buat. Oh iya udah tewas. Apakah aku bisa mendapatkan telur naga lagi? Akhirnya hidup lagi. Oke, aku perlu membuang beberapa barangku di sini. Yap, dan aku bakal ngehil. Oke, apakah aku bisa mendapatkan telur naga lagi di sini? Telur bronze. Oke, okay. mana aku mesti buang barang yang enggak aku perluin. Dragon bone aku buang. Dapat satu stack dong. Dragon bone warna bronze. Yo, iya tuh kan. aku dapat telur lagi cuy. Oke. Lumayan. Ini ngapain? Jangan ganggu aku. Ini tikus. Ngapain lagi kan tikus? Tikus, mati. Oke, okay, aku mulai sekarat di sini. Aku membutuhkan gold ore. Aku melupakan gold ore tadi, bentar. Aku mau coba F2 gold. Itu. Oke, okay, aku melihat keberadaan gold di sana. Ngapain kamu?
Aku mesti ke sana. Ngapain kamu? Minggir. Minggir. Biarkan aku nge-heal. Oke, okay, kemana efek heal aku? Ini kadang suka nge-bug gitu cuy. Oke. Okay. Oke, salah. Ntar buang-buang yang gak perluin, aku butuh gold ore-nya aja. Sip, terima kasih. Oke, mungkin aku bisa langsung balik aja untuk sekarang ya, karena aku udah menemukan bahan-bahannya. Dan ya, yeah, mungkin untuk sepatunya nanti aku bakal cari di off camera mungkin, karena ya yeah, ini terlalu lama banget buat cari temple-nya. Ya sudahlah, kita coba buat balik aja dulu. Aku mau coba keluarin. Oh, oke, okay, udah bisa kan? Sip, berarti aku bakal pakai morok. Morok, mana morok? Hei, mau naik. Sip. Dan kita bakal menuju ke arah. Oke, okay. Dekat sini ada desa, jadi mungkin kita bakal langsung aja buat menuju ke desa. Masuk. Dan aku mau cari ininya, apa ini? Waystone. Tolong ngelag. Waystone. Eh, apa ini? Oke, aku gak tahu itu apa. Waystone. Bentar, apakah di sebelah sini ada perpustakaan? Ada desa peri juga ternyata di sini. Oke, okay. Bentar. Dia ngambil barang-barangku. Maling. Dia ngambil barangku cuy. Oke. Okay. Balikin. Barang-barangku diambil dong. Ntar. Apa yang hilang dari sini? Yap. Selamat datang kembali di rumah. Dan kita bakal coba buat ngebikin golem armornya. Ntar aku mau coba. Oke, okay, chestpadku hancur. Oke, okay, mungkin kita gak bakal ngetusin telurnya terlebih dahulu untuk sekarang, karena kita ini bisa tak terus ini. Oh, bisa tak terus. Oke, okay, untuk sekarang kita gak bakal ngetusin telur ini terlebih dahulu. Soalnya di sini kita bakal bikin golem armornya cuy. Oke, jadi kita memerlukan 4 diamond armor. Oke, kita bakal ngambil beberapa diamond di sini. 3 diamond armor. Oke, spruce door. Terus bow, wooden pickaxe, wood fence, cap, magma cream sama gold ore. Ini tinggal kayak gini, harus kayak gini. Jadi satu bow dan kita bakal taruh sebelah sini. Terus gold ore satu, habis itu wooden pickaxe. Wooden pickaxe satu, terus apa lagi? Oak fence gate. Oak fence gate. Aku gak ada kayu oak di sini cuy. Aku gak bisa ngambil kayu oak. Tapi aku bisa ngambil dari sini. Oke. Okay. Tinggal kayak gini dan kita bakal bikin magma cream ya. Sip. Selesai dan sekarang kita coba buat crafting golem chestplate-nya. Ini kan ya? Apakah benar seperti ini? Kita bakal coba lihat. Yuuu. Kita coba pakai. Set. Oke, okay. Aku berhasil mendapatkan golem chestplate-nya. Dan kayaknya ini kayak gede banget gitu ya. Oke, okay. Oke, okay, kita coba buat ngebikin yang lain. Oke, mungkin ini bakal tak cepetin aja cuy, buat cari barang, buat ngumpulin bahan-bahannya biar lebih cepet gitu cuy. Karena ini bakal lama banget nih kalau aku
record gitu kan. Jadi mungkin ini bakal tak skip aja buat pencarian, buat ngebikin bahan-bahannya gitu kan, biar lebih cepat gitu loh. Oke, jadi di sini aku udah berhasil ngumpulin bahan-bahannya cuy. Jadi sekarang kita tinggal ngebikinnya. Ini untuk helmnya kita memerlukan trapped chest, jack walk fence, fire charge. Buat ngebikin fire charge itu ya kita cuma memerlukan blast powder, gunpowder sama coal doang cuy. Terus poison potato, helm, glass, brown, stone hoe, sama item frame. Dan kita bakal mendapatkan golem helmet cuy. Yo iya tuh. Yo iya tuh. Kok kayak aneh gitu loh. Bentar. Kita bakal ngebikin ininya dulu. Celananya, untuk celananya kita memerlukan rail, gold, kuket rabbit. Nah kita bakal coba buat gold, kuket rabbit, terus rail. Habis itu block of emerald, stone hoe, bottle of enchanting, terus jack-o' lantern, yang terakhir glazed terracotta cuy. Oke, dan kita berhasil mendapatkan legendnya. Ini tinggal ngebikin ini doang nih, sepatunya doang gitu kan. Ini ngapain coba? Oke, aku mau ngetes. Coba serang. Dia menghilang. Dia menghilang. Aku mau coba ngetes armorku. Ini kok kayaknya aneh gitu loh. Kok lucu armornya gitu kan, kayak batu gitu loh kan. Oke, kita coba buat mengencen-encen ini golem armor. Dan kita coba lihat ini apa. Mampus mati. Sip. Unbreaking, aku memerlukan unbreaking, fire protection, vitality. Oke. Kalau untuk helmnya aku bakal mendapatkan magic protection. Oke, magic protection doang. Untuk helmnya ntar aku mau nyimpan ini. Dan kita ubah ke sini. Sip. Lalu untuk helmnya aku bakal mendapatkan fire protection. Yap. Aku gak membutuhkan fire protection. Bisakah aku merubah enchantment-nya? Advanced projectile protection. Oke, cuma ini doang. Yep. Dan mungkin aku bisa masangin mending karena kemarin ada yang komen mending enchantment mendingnya tak pas dipasang di golem armor nantinya sih. Oke, jadi ini aku udah memiliki golem armor dan kita bakal coba buat ngegabungin mendingnya untuk di golem armor. Ya, jadi kita bakal coba buat ngegabungin untuk helmnya mending. Terus untuk chestplate-nya aku bakal pakai advance mending. Yep. Terus ini juga mending. Sip. Yo. Udah ada mendingnya nih. Kita coba tes. Tadi kan ada monster. Apakah ada monster di sini? Oke, jadi sekarang ini aku udah memiliki golem armor, tapi ini masih kurang sepatunya doang nih. Mungkin nanti di off camera aku bakal coba buat nyari sepatunya mungkin kalau nemu. Dan ya mungkin di next episode kita bakal coba buat ngebikin Oke, aku masuk dan tiba-tiba langsung seperti itu ya. Nah jadi di sebelah sini aku udah ngebikin kayak jalan gitu, pakai ini nih, pakai daun gitu kan. Jadi mungkin di next episode ya, aku gak usah, aku gak bawa air. Oke lah ya, pokoknya di sebelah sini aku udah ngapain jalan pakai daun gini cuy. Dan mungkin di next episode kita bakal coba buat ngebikin enderman farm biar aku bisa dapat XP dengan mudah gitu kan. Ini kenapa banyak monster di luar gitu kan, tapi untung ini udah tak tutupin gitu. Jadi aman-aman saja gitu kan. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja dulu untuk episode hari ini. Dan ya, mungkin di next episode kita bakal coba buat ngebikin XP farm di the end. Dan mungkin di off camera nanti aku bakal coba buat mencari sepatunya karena
Ya, ini kurang sepatu doang sih. Dan ya mungkin cukup sampai di sini aja dulu untuk episode hari ini. Sampai jumpa di next video. Sinar Zem and bye bye.